Saudara Habibi Musa, Rustam SPD, Julhairi SPD. Mohon ke sumber suara segera. Saudara Kris Mangrem SPD dan Rustam SPD. Baik. Kembali ke lapangan Kota Malino di sana. Kandas tadi kontrol yang baik dari nomor punggung 11 Famili Badak. Ini bukan merupakan sebuah pelanggaran. Serangan balik cepat saudara-saudara Kota Malino. Sebuah peluru yang dilepaskan tadi masih sangat jauh dari target utama saudara-saudara. Kembali Famili Badak sangat tenang, luar biasa kontrol yang sangat baik. Main tengah yang dimiliki Famili Badak luar biasa. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Salah pengertian tadi, kembali anak-anak Famili Badak cukup tenang mencari ruang. Nomor punggung 88 luar biasa. Nomor punggung 10 ikut membantu penyerangan crossing jauh ke sana. Mampu ditepis dengan baik sang penjaga gawang. Sebuah tendangan spekulasi tadi masih sangat lemah, hanya menghasilkan Ramus. Sudah dilakukan saudara-saudara, tidak ada kawan yang menjemput di sana. Masih Famili Badak nomor punggung 7 dibayang-bayangi. Tidak diberikan ruang, sangat luar biasa. Ditutup tadi luar biasa. Ya, mohon kontrol aja bola balik. Kontrol ya, perlu aja bola mati lo melosat tadi tadi. Kembali lapangan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Belok panitia Ren. Nomor punggung 88 umpan pendek saja 1-2 yang sangat aduhai. Iya sangat jelas tadi. Sebuah body yang diambil dari belakang nampaknya pelanggaran. Soku tadi dilanggar. Peluang emas lewat tendangan bebas mulus di sana yang merupakan sang bintang lapangan hari ini dimiliki Famili Badak. Sudah pun dapat saja bermain sebuah tendangan roket tadi. Bola lari tadi, mohon bantuan tak. Tendangan roket masih sangat tinggi, nari-nari di atas udara. Losa bola sebuah. Kembali ke lapangan saudara Iron Man di sana sudah dilakukan saudara-saudara. Masih membentur tadi. Kembali gempuran dilakukan anak-anak Kota Malino luar biasa mencari ruang berbahaya. Crossing jauh di sana berbahaya. Sebuah tendangan yang sangat luar biasa namun sangat tipis di atas Mister Gawang. Oh nampak tadi mampu ditepis oleh penjaga gawang Nur Hadi tadi saudara-saudara. Penjaga gawang dengan lentingan yang sangat tinggi nih. Kembali datar saja datangnya saudara-saudara tendangan sudut. Lagi-lagi tendangan roh. Buah antisipasi tadi dari anak-anak Famili Badak menutup ruang gerak cepat. Salah satu penyerang cukup merepotkan barisan pertahanan dari Famili Badak yang dimiliki Kota Malino ini. Sekaligus menjadi sang eksekutor bagi tendangan bebas. Datar saja saudara-saudara, dikeha saja. Dibuang saudara-saudara. Tadi sebuah umpan keha. Namun kembali dibuang oleh sang kapten. Pemain yang memang sengaja didatangkan dari Bulukumba, Sulawesi Selatan ini dipercaya menjadi sang kapten. Tendangan sudut sudah dilakukan saudara-saudara. Nomor punggung 27. Luar biasa antisipasi dari sang kapten Subasa ini. Bola dibuang begitu saja. Lagi-lagi lemparan ke dalam saudara-saudara. Kelvin, nomor punggung 15. Terjadi perebutan bola luar biasa. Sangat baik skill yang dimiliki oleh nomor punggung 88 dari Famili Badak ini. Saudara Haji Fikri
Pasti pemilih pada sangat tenang. Nomor punggung 11 akselerasi yang sangat luar biasa muski ini. Masih anak-anak pemilih pada sangat luar biasa. Lendang tadi salah satu masih dari desa Tambeng kembali ke lapangan saudara-saudara berbahaya. Iya sedikit tadi sang penjaga gawang mendapatkan senggolan manja dari anak-anak pemilih pada kembali ke lapangan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, disapu saja. Ya, selamat datang pada Dinda Bimo beserta ayahanda Bos Arif. Iya, merupakan calon DPRD Kabupaten Bima Dapil 2. Selamat datang kami ucapkan. Kembali ke lapangan saudara-saudara, nomor punggung 27 di sana. Kandas lagi saudara-saudara. Sangkapan Subasa mampu diamankan dengan baik. Nomor punggung 88 pendek saja. Umpan tikitakan sangat luar biasa. Disapu saja saudara-saudara. Lagi-lagi tugas kebersihan dari kedua tim ini. Crossing jauh. Nyari saja penjaga gawang Nur Hadi ini. Antisipasi yang sangat luar biasa keluar dari sarangnya. Kembali saudara Mus di sini merupakan kreator serangan dimiliki pemilih pada. Ia bermain-main saudara-saudara luar biasa, cukup tenang, terlalu bermain-main saudara-saudara. Berbahas serangan balik, kandas lagi saudara-saudara pemilih pada lewat kaki nomor punggung 10, ada nomor punggung 11, goyang TikTok saja dia, berdebar di sana sang kapten. Masih sang kapten nomor punggung 39, umpan terobos. Luar biasa, sangat sulit melewati kokohnya benteng. Maksudnya nyari saja tadi saudara-saudara mampu dibaca serangan balik cepat pemilih pada desa Kananga. Lagi-lagi mampu diblok dengan baik. Bola keluar lapangan hanya menghasilkan kandas lagi tadi saudara-saudara mampu dibaca. Masih kontrol dada yang masih kurang sempurna. Pendek saja kembali anak-anak kota Malino mencoba menggempur lewat kaki nomor punggung 27 di sana. Terjadi peributan bola di sektor tengah lapangan. Kembali anak-anak kota Malino dari Plaza di desa Tambe. Terobos maksudnya. Luar biasa akselerasi tadi. Berbahaya. Terjadi kemelut. Mampu dipatahkan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kembali anak-anak kota Malino. Body charge sangat baik saudara-saudara. Tidak diberikan ruang tadi. Kembali terjadi perebutan bola. Kota Malino lewat kaki nomor punggung 5. Sangat baik. 1-2. Nomor punggung 5 saudara-saudara. Lagi-lagi saudara-saudara terjadi kembali. Nomor punggung 27 di sana. Berbahaya. Menendang angin tadi saudara-saudara. Lagi-lagi antisipasi yang sangat luar biasa. Sang kapten dimiliki kota Malino kontra attack berbahaya saudara-saudara. Tidak ada kawan di sana. Mudah saja. Berbahaya. Miskomunikasi lagi-lagi. Anak-anak kota Malino mencari ruang cukup sabar dan tenang. Lagi-lagi saudara Mus tadi. Kembali anak-anak famili pada desa Kananga. Crossing jauh ke depan. Mampu dibaca dengan baik. Center back tanggung dimiliki kota Malino. Counter attack berbahaya saudara-saudara. Pemain dengan nomor punggung 25 ini berbahaya. Crossing sebuah peluru tadi. Mobilnya baru datang guys. Baik kembali saudara-saudara. Nomor punggung 5 kota Malino. Umpan tarik sangat baik sejauh ini. Skema serangan dibangun anak-anak kota Malino terlalu deras. Umpan diberikan tadi. Mudah saja bagi sang penjaga gawang Nur Hadi ini. Saudara Mus berperang ganda. Luar biasa saudara-saudara. Umpan kena tadi saudara-saudara. Mampu dipotong. Bola keluar lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan. Oh, ambil tadi.
terburu-buru overline nampaknya melewati garis. Kembali tempatan ke dalam diambil alih Kota Malino, sudah dilakukan. Menipu diri sendiri saudara-saudara, sebuah gerakan mengecoh diri sendiri tadi. Famili pada kali ini sudah dilakukan saudara-saudara. Heading ball, lemah sawat saudara-saudara. Ditahan sama oleh pantat tadi saudara-saudara, nyari saja sebuah peluang 25 karat mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Nur Hadi. Rebutan bola, dua bola udara lagi-lagi sangat sulit melewati kokonya pertahanan dimiliki Kota Malino ini. Mana para pemainnya ditransfer dari Kota Daeng Makassar ini. Kembali nomor punggung 31, luar biasa terjadi perebutan bola, bukan merupakan sebuah pelanggaran pendek saja ke nomor punggung 8. Nomor punggung 8 mencoba luar biasa melewati 1-2 pemain. Goyang tiktok nomor punggung 8 misalnya dimiliki Famili Bada. Crossing datar nomor punggung 10, Mus, luar biasa Mus. 1-2 maksudnya Mus di sana nomor 10. Terlalu keren. Sebuah heading tadi belum tepat sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kota Malino. Sudah dilakukan pendek saja. Iya, fluid panjang sudah dibunyikan pertanda kick off. Babak pertama baru saja berakhir antara Famili Bada dan Kota Malino. Kedudukan masih imbang, kacamata 0-0. Iya, kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Adinda Sri Langit Nawaksara atau yang disapa dengan Adinda Bimo. Kami ucapkan selamat datang ya kepada ayahanda tercinta Pak Arif Rahman. Teman-teman di bagian perlengkapan agar kiranya bisa langsung mengeksekusi garis tak penaltinya saja Kumbi. Ya. Pak koordinator perlengkapan Bang Morfin, iya aman. Siap, aman. PT Bunga Raya di bawah koordinasi yang baik. Bos Jaber, angkat tangan Bos Jaber. Luar biasa, thank you Bang. Halo, hati awi ini, kompori. Hati awi ya, aman. Thank you.
Ya, baik, terima kasih kepada seluruh panitia sore hari ini, sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh penonton yang memadati tribun-tribun penonton yang sudah disediakan. Ya, bagi penonton yang baru saja hadir agar bisa langsung menempati tribun. Baik, saudara Sunatin Ayub selaku wasit utama kita, wasit yang memiliki lisensi nasional ini, luar biasa. Famili pada kiri nomor 8 di sana, mencari ruang dia, pendek saja, mampu dibaca, tidak ingin kehilangan bola. Anak-anak Famili pada luar biasa, si Gondrong yang ditransfer dari Persija Jakarta nomor pun 39 memiliki Famili Beda, counter attack kembali Kota Maldino, delegasi dari Desa Tambe melebar 1-2, sangat aduhai sebuah peluru tadi belum mengenai sasaran utama nomor punggung 27 tadi, saudara Ayong, pemain dari Vietnam Selatan ini. Saudara-saudara, kembali Famili Beda, Mus di sana sangat tenang. Mus kembali, anak-anak Famili Beda mencoba melewati dua pemain, ada nomor punggung 46 di sini, melebar sang kapten Subasa di sana, si Gondrong masih mencari. Mus mis komunikasi tadi, saudara-saudara, tidak diberikan ruang, ditutup cepat, masih terjadi perebutan bola. Pendek saja nomor punggung 10, sebuah akselerasi masuknya, mampu dibaca dengan baik. Kembali anak-anak Kota Maldino, luar biasa sang kapten dimiliki Kota Maldino ini, nomor punggung 31 mencoba melewati dua pemain, tiga pemain saudara-saudara, nomor punggung 27 crossing tadi. Hadi Irfan luar biasa dengan ketenangannya. Hadi Irfan ini menjaga gawang, memiliki postur jumbo namun sangat enteng, saudara-saudara. Tendangan sudut-sudut dilakukan, kembali di heading keluar lapangan oleh tendangan sudut mendapatkan anak-anak Kota Maldino. Desa Tambe sudah lakukan terlampau keluar berbahaya. Oh, luar biasa pembacaan arah bola tadi. Ada nomor 5 Kota Maldino di sana, masih Kota Maldino. Iya, bola terjauh di sana, saudara-saudara. Cukup tenang, lagi-lagi jatuh di pelukan mesra sang penjaga berbahaya, saudara-saudara. Famili Beda lewat kaki nomor punggung 88, ada nomor punggung 40. Lu terlalu terburu-buru tadi, saudara-saudara. Kerjasama yang luar biasa, saudara-saudara. Umpan kehat tadi sangat baik, tidak dibiarkan bola jauh ke depan, ada Mus yang dituju di sana. Lagi-lagi sangat tenang, sambil senyum-senyum saja. Ada nomor 25 di sana, umpan tarik full di sana, luar biasa pemain yang sangat postur besar ini, saudara. Dibayang-bayangi terus, tidak diberikan ruang. Sama-sama memiliki pertahanan yang sangat luar biasa. Kembali Kota Maldino berbahaya, saudara-saudara. Kontrol pun 18 di sini, masih mampu diblok tadi. Lagi-lagi terjadi perebutan bola, aksi pendekar luar biasa, kontrol yang kurang baik. Barang ke dalam saja nampaknya untuk Famili Beda. Nomor punggung 46 nampaknya di sini, saudara. Pak Le sudah dilakukan, Pak Le pendek saja ke nomor punggung 9, sentuhan pertama nomor punggung 9 ini. Kembali ke Pak Le, luar biasa Mus di sana, masih Mus, luar biasa Mus, ada nomor punggung 9. 99 langsung crossing jauh tadi, masih bentur salah satu nomor punggung 5 dari 25 Kota Maldino, mampu dibaca dengan Mus. Kembali ke Mus, Mus kandas lagi tadi, saudara-saudara. Badai Kelvin di sana, luar biasa kesamaan baik nomor punggung 5 Kota Maldino, sangat baik. Pendek saja, masih nomor punggung 5
sang kapten di sana, nopung 31 luar biasa. Mencoba melewati nopung 88. Satu murah. Lemah. 10. Sang kreator serangan yang dimiliki Vanili Bada memberikan instruksi. Nampak di sana nopung 20. Berbahaya saudara-saudara. Lemah datangnya kembali anak-anak Vanili Bada, sebuah percobaan. Masih belum sempurna. Heading ball berbahaya. Sebuah pertahanan yang berlapis-lapis yang dibangun anak-anak kota Malino ini sangat sulit untuk saudara-saudara. Masih terjadi pemenut berbahaya, bukan berkurang sebuah pelanggaran. Counter attack nomor punggung 18. Nomor 25 yang dituju di sana. Masih mencoba mengejar umpan pendek 1-2 saja. Kandas lagi saudara-saudara. Sangat santai musuh di sana. Masih nomor punggung 10 Vanili Bada kini. Luar biasa. Akselerasi yang sangat baik yang ditunjukkan muskil individu tadi. Bola saudara, sebuah tangkapan yang sangat luar biasa. Pemain penjaga gawang maksudnya berbahaya. Counter attack, oh luar biasa. Kembali tidak yang kehilangan bola anak-anak kota Malino ini kembali menggempur saudara-saudara. Tadi menendang angin saja. Sama-sama memiliki center back dengan postur jumbo nampaknya kedua tim ini. Pantulan kurang sempurna namun masih mampu diamankan saudara-saudara. Luar biasa anak-anak kota Malino, delegasi dari desa Kambe ini. Lebar ada nomor 27. Bola dari Gorembari wasit. Pergantian pemain dari kota Malino, saudara Bombong nomor punggung 15 keluar masuk. Limin nomor punggung 2. Iya, nampak Bang Bombong ini ditarik keluar center back yang cukup luar biasa sejauh ini saudara-saudara penampilannya. Oh, miskomunikasi terburu-buru tadi nomor punggung 9. Heading ball. Iya. Iya, tombol. Tendangan suruh tadi sudah saudara-saudara. Iya, terlampau tinggi tadi. Saudara-saudara, nomor punggung 5 saudara Borju tadi. Nur Hadi, penjaga gawang yang dimiliki tenaga ini. Kembali kota Malino, desa Tambe, luar biasa. Ada nomor punggung 18 di bayang-bayang dua pemain. Luar biasa, nampak dengan jelas tadi sebuah pelanggaran. Satu, dua sudah saudara saudara apa yang terjadi? Masih bukan kembali ke menit berbahaya. Apa tadi? Lemah tadi. Serangan balik saudara-saudara berbahaya. Nyari saja sebuah serangan balik cepat yang dibangun anak-anak Vanili Bada ini sangat luar biasa. Kembali serangan balik saudara-saudara berbahaya. Nomor itu. Direi. Pertahanan dimiliki Vanili Bada ini belum mampu merubah keadaan. Skor masih imbang 0-0. Luar biasa sudah dilakukan heading tadi dari nomor punggung 2 kota Malino. Dari terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, kota Malino kini menggempur saudara-saudara. Nomor punggung 18 mencari ruang. Luar biasa, pendek saja. Ada nomor punggung 33. Masih saudara-saudara. Gempuran demi gempuran, bola tidak mampu diselamatkan saudara-saudara. Kembali saudara-saudara, semakin sore semakin seru. Nomor punggung 7 di sini sendiri dia, pendek saja. Nomor punggung 11 Vanili Bada lari saja, sangat santai. Nomor punggung 20 tadi pertahanan tangan memiliki saudara Icang. Vanili Bada kini menendang angin berbahaya. Lagi-lagi sebuah aksi yang sangat luar biasa. Nomor punggung 18 kota Malino
luar biasa nomor punggung 5 di sana. Crossing yang masih belum sempurna. Serangan bertubi-tubi. Nomor punggung 18 Kota Malino pendek saja mencari ruang berbahaya. Ada nomor punggung 18 disapu keluar saja saudara-saudara. Oh, justru lakukan saudara-saudara masih kemelut berbahaya. Sangat mudah. Bolambari mohon bantuan. Iya. Selesai. Cerala luar. Adu penalti. Kepada kedua kapten agar langsung menghadap wasit dan kedua ofisial agar akhirnya kedua tim yang berlaga pada sore hari ini di partai pertama antara Famili Bada versus Kota Malino. Tuan lewat adu penalti saudara-saudara setelah bermain imbang 0-0. Ya, kapten dari Famili Bada.